Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali channel kami Dan pada video kali ini kami berada di garasi Bearianto Kudus Dimana pada hari ini hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Ini satu ada satu armada yang baru rilis dari karoseri Laksana Ungaran Yaitu armada SR2 Legacy S-Series ini merupakan armada SR1 Legacy xprG yang dibeli be Haryanto beberapa bulan lalu ini dulunya armada berbodi SR1 ya lalu dirombak menjadi SR2 S series di karoseri Laksana Ungaran. Ini body tampilan sebelum dirombak seperti ini. Platnya B 7215 ID Kota Tangerang Samsat Serpong Armada tahun 2013 di video kami sebelumnya juga pernah dibahas ya karena armada ini dari single glass dirombak menjadi double glass merubah kol depan sama kol belakang dan sisi selendang samping ini waktu armada masih berada di karoseri laksana ungaran jadi ini masih memakai body HD ya belum XHD ini dulu waktu masih pengerjaan di karoseri laksana ungaran kisi-kisi mesinnya diganti dengan model horizontal lalu kaca belakangnya ini juga diganti ya nah ini waktu masih pengerjaan di karoseri laksana seperti ini depan belakang diganti nah ini terlihat kisi-kisi mesinnya diganti terus ini pintunya masih tetap ini kondisi belakang sebelum dirombak ya waktu masih datang di garasi Barianto Kudus tampilannya seperti ini model SR1 lalu dirombak menjadi SR2 kalau belakangnya diganti kemarin rilis dari karoseri Ungaran lalu sampai di garasi Barianto Kudus pada sekitar jam 6 sore habis marib ya nyarmada pakai warna dasar putih masih tetap ini kondisi sisi belakang ada stiker PO Haryanto warna biru outline warna putih ada emblem laksana di atas kap mesin lalu emblem SR2 ECE R66 standar uji guling Uni Eropa ini kondisinya sudah berubah semua ya sudah pakai lampu SR2 nah ini knalpot pakai knalpot swash lampunya pakai lampu SR2 ini kisi-kisi udara di kap mesin ada stiker SR2 HD Prime lalu SR2 HE 66 di atas kap mesin standar uji guling Uni Eropa lalu ini atasnya kisi-kisi udaranya ada model lampu ya kalau yang SR2 generasi pertama belum ada model lampu seperti ini masih seperti HR169 untuk sisi belakangnya liverinya ini hampir mirip dengan yang dari DSA ya R169 ini pakai plat S tapi aslinya plat B ya terus ini stiker Mercedes Benz OH1626 di kacanya biasanya ini dikasih stiker solawat nanti juga bakal dilepas diganti stiker solawat jadi ini livery sisi belakang hampir mirip dari armada R169 yang baru rilis dari kalau seri Dewi Sri Asri cuma ada tekuan saja yang sedikit berbeda ya di tekuannya ini seperti yang di foto ini yang dari DSA yang dari karoseri laksana untuk kacanya juga agak lebar yang dari DSA karena memang SR2 model pertama ya ini kondisi sisi samping kanan ada stiker akap kisi-kisi mesinnya sudah diganti yang model horizontal yang lama masih seperti ini ya seperti kotak-kotak itu seperti yang difoto terus ini sisi kaca atasnya juga diganti model tekuan kayak gini langsungan ya model kacanya yang lama itu masih seperti ini yang difoto lalu di kacanya ini sudah dikasih stiker batik cuma terlihat agak kecil ya. Biasanya di Beoanto itu stiker batiknya agak lebar. Ini masih pakai body HD belum XHD. Terlihat panel atas rodanya itu agak sempit. Sudah dikasih stiker Warkudoro ini. Terlihat sangat elegan stiker Mercedes Benz OH 1626 terus stiker PO Haryanto warna biru ya ini ada stiker PT Haryanto Motor Indonesia juga ini warna hitam terus ada stiker air, suspensi stiker wifi coba kita agak lihat ke depan sudah dipasang wheel top depan belakang warna chrome terus ini di belakang pintu ada emblem SR2 HD Prime lalu emblem laksana terus di selendangnya ini warna silver depannya warna biru ini di atasnya ada outline garisnya ya dua ada garis putih-putih dua ini terus ini ada emblem legasi di selendangnya Terus, ini handle pintunya dari dalam, ya. Di luar tidak ada handle pintunya, ada spion kecil di samping pintu driver. Lalu, ini tampilan sisi depannya sudah terlihat ada stiker PO Haryanto, tapi tidak ada emblem Mercy, ya. Nah, ini sisi depannya, stiker PO Haryanto warna biru, tidak ada emblem Mercy. Fog lamp, headlamp sudah diganti model SR2 terbaru. Spionnya warna biru, lalu gagangnya warna hitam. Bandungnya warna biru ada variasi silver, abu-abu tua, stiker SR2 di prem lalu stiker Mercedes-Benz di kaca atas dan ini tampilan tiga dimensi dari sisi depan jadi sudah berubah total dari model SR1 legasi menjadi SR2 S-series warna dasar masih warna putih cuma liverinya pakai livery Werkudoro ini pintunya model sliding ada emblem SR2 HD Prime ada emblem laksana lalu di selendangnya ini warna silver sama biru lalu ada emblem legasi ya ada logo menara kudus stiker stiker menara kudus warna biru stiker PO Haryanto stiker air suspensi stiker Mercedes Benz ini pakai livery warna biru silver abu-abu lalu ini wayang warku ya wheel dopnya dipasang kanan kiri warna silver mesin Mercedes Benz OH 1626 tahun 2013 ya ini pintunya masih pintu yang lama setengah tembus kaca sudah ada stiker batik dari karoseri laksana air intake nya berada di sebelah kiri karena mesin Mercy nah ini kisi-kisi mesinnya juga sudah diganti ya ada stiker akap coba kita lihat masuk ke dalam ini kondisi sisi dalamnya sudah dirubah dashboardnya ini sudah diganti ya yang lama modelnya seperti ini model SR1 tapi ini sudah diganti menjadi model SR2 Lalu ini setir masih palang 2 armada tahun 2013. Ini ya, setirnya. Seatnya masih pakai seat yang lama ini. Bawaan dari PRG. Ini kondisi plafonnya sisi atas sudah diganti. Ini seatnya masih bawaan yang PRG ya. Jadi ini seatnya masih banyak sekitar 35 sheet ini masih terus ini juga masih pakai model bawaan dari SR1 ini yang masih bawaan dari SR1 ya seperti ini dulu waktu datang coba kita lihat-lihat ke belakang ini sisi Dalamnya ini masih tetap cuma beda di bagian sisi depan saja. Ini seatnya juga masih seat yang lama ini. Nantinya juga mau diganti pakai seat 22 30 seat untuk jalan angkap. Ini kondisi toiletnya. Dulu tidak ada toiletnya. Ini sekalian dipasang di karoseri laksana ya ini pintu belakangnya model sliding geser ke depan ya ini masih bawaan dari armada yang dulu oke telah sedikit informasi yang dapat kami berikan semoga bermanfaat apabila ada kritik serta sarannya bisa langsung tulis di kolom komentar